Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita pagi hari ini akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Dan pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan membacakannya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin, lalu danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil tema, jangan takut, percayalah. Nah, dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Benar ya, bahkan masalah bisa lebih daripada satu. Nah, tetapi ketika masalah-masalah yang ada dapat membuat kekhawatiran, membuat seseorang depresi, bahkan membuat orang bisa putus asa karena tidak ada jalan keluarnya. Sehingga tidak heran ketika seseorang dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran, akhirnya mereka dapat mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Nah, kisah dalam perikop ini mengisahkan ketika Tuhan Yesus berada bersama murid-muridnya di dalam perahu, tiba-tiba ada angin ribut di danau itu. Tetapi di tengah angin ribut itu yang mengombang-ambingkan perahu, Tuhan Yesus dapat tidur dengan tenang. Mungkin bisa jadi karena kecapean sepanjang hari Tuhan Yesus sudah mengajar. Tetapi Tuhan Yesus juga menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa di surga di dalam perahu itu, sehingga Tuhan Yesus bisa tidur dengan tenang. Nah, tetapi bagaimana dengan murid-muridnya? Murid-muridnya merasa ketakutan luar biasa sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus. Nah, apa seruan murid-murid kepada Tuhan Yesus? Kalau kita lihat di dalam tiga kitab Injil, di dalam Matius, murid-muridnya berseru, Tuhan tolonglah. Lalu yang dicatat oleh Markus, murid-muridnya mengatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, Lukas mencatat, Guru, kita bisa binasa. Nah, dari catatan ketiga penulis Injil ini menunjukkan bahwa murid-murid sungguh sangat ketakutan. Mereka takut perahunya tenggelam dan mereka binasa. Mereka lupa bahwa mereka sebenarnya ada bersama dengan Tuhan Yesus di perahu tersebut. Nah, kekhawatiran dan ketakutan itulah yang menguasai hati dan pikiran murid-murid, sehingga membuat iman mereka tidak bekerja di dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan panik. Jangan dikuasai oleh ketakutan serta kekhawatiran. Tetapi hendaklah terlebih dahulu kita tenang. Kemudian jaga hati supaya tetap percaya bahwa bersama Tuhan Yesus pasti masalah dapat dihadapi. Baru berseru minta tolong kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya pergi ke Nelson, saya harus lewat Auckland untuk ganti pesawat domestik menuju ke Nelson. Nah, saya sudah pilih tiket dengan jarak waktu 3 jam untuk perpindahan dari bandara internasional ke bandara domestik. Saya pikir dengan jarak waktu 3 jam ini sudah sangat cukup. Tapi di luar dugaan, hari itu penumpang kedatangan di Auckland membludak begitu ya, karena habis peristiwa badai dan banjir di Auckland. Nah, kemudian waktu itu membuat antrian yang sangat panjang, baik di tempat imigrasi, tempat pengambilan bagasi, bahkan juga tempat declare. Nah, waktu itu saya memperhitungkan, wah ini tidak
bisa mencapai ke bandara domestik, dan pasti saya akan ketinggalan secara perhitungan waktu karena antrian yang luar biasa. Tetapi saya bersyukur ya, walaupun saya berangkat sendiri, tidak ada orang yang diajak diskusi atau ngobrol, saya hanya ngobrol kepada Tuhan. Saya mencoba menenangkan diri saya nggak panik, lalu saya tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan saya. Nah, puji Tuhan, saya dipertemukan dengan petugas-petugas yang baik, dan sampailah saya di bandara domestik dengan pertolongan para petugas yang mempercepat supaya saya bisa sampai ke terminal domestik tersebut. Tetapi ternyata pesawatnya juga sudah jalan. Nah, pada waktu saya check-in, tanpa saya bertanya bagaimana dengan pesawatnya, tahu-tahu orangnya mengatakan sudah terlambat, pesawatnya sudah jalan, ini ada tiket baru untuk next flight. Aduh, saya lega sekali ya, puji Tuhan. Saya yakin ketika saya bersama Tuhan, saya tidak panik. Saya terus memohon pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar yang tidak pernah saya pikirkan apa yang akan terjadi tersebut. Nah, Bapak Ibu, dalam hal apapun, ketika kita bersama Tuhan Yesus, jangan khawatir, jangan takut. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita dengan caranya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang kembali menguatkan kami di tengah segala pergumulan, permasalahan yang ada. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami tetap tenang, kami tetap menjaga hati kami, iman kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan hanya berseru kepada-Mu, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.